Halo, apa kabar hari ini pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu dalam lindungannya. Kembali lagi di IRP Channel. Di video kali ini kita masih berada di sekitaran Tunnel 2 dan Tunnel 3, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di momen pemasangan box girder yang baru saja sampai dari Karawang. Satu yang berbeda yang sepertinya biasa kita lihat yaitu girder lancarnya pemirsa, di mana girder lancar yang ada di sini sedikit berbeda dengan girder lancar yang biasa digunakan di sekitaran Bandung. Sedangkan box girder yang saat ini sedang dilakukan pemasangan merupakan box girder yang kelima dari sekitaran 13 box girder yang akan dipasangkan di antara tunnel 2 dan tunnel 3. Terlihat di ujung pemirsa inlet dari tunnel 3 yang jika sedikit menyambungkan ke pengiriman box girder dari Karawang yang sehari bisa dilakukan 4 kali, kemungkinan besar pada area ini akan cepat tersambung. Ya pemirsa, proses pemasangan box girder ini masih terus berlangsung, di mana girder lancar masih menggeserkan box girder secara horizontal. Selain itu juga, pada area ini kita bisa melihat dari kejauhan bendungan Jatiluhur yang lumayan besar dan cukup tua, di mana dibangun di zaman Presiden Soekarno dan diresmikan di zaman Presiden Soeharto. Dan disinilah view dari bendungan Jatiluhur bisa terlihat dari kejauhan, di mana sejajar dengan gunung yang menjulang tinggi terlihat dari sini.
Berikut pemirsa, momen pemasangan box girder proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di antara tunnel 2 dan 3. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like dan subscribe. Serta sampai jumpa lagi di video selanjutnya.